Swastiastu. Yang Wasta, Imade Andi, Sudarma Putra, kesorangin oleh Pak Man di Ayam Geprek Bogasari. Ini di Jalan Hayam Uruk di Renon di Denpasar. Ini aluh ngalih pakai sambal namanya ala bos. Sambal ala bos. Ala Bogasari. Nah, yang mau coba ayam geprek yang khas Bali harus coba di sini di Jalan Hayam Uruk di Ayam Geprek Bogasari. Maij Melale, katanya ini ayam geprek yang paling enak. Gek, wih, swastiastu. Selamat datang di Ayam Geprek Bogasari. Mau pesan apa? Ini menunya. Nge, makasih banyak, Gek. Nge, oke. Wih, pokok nih, saya mau yang paling lalah. Ya, paling bang, paling pedas ya, bang, peluk idit celenge. Oke, ya, kalau boleh ya, daso tabione. Ya. Wih, seduk sajaan basang nih. Wih, mantap. Wih, ayam geprek. Wow. Oke, ini namanya salad cantik. Ini cewek cantik. Ini jangan hidup di Bali. Wow, si tahu tempe. Misi di kuah apa ada nih? Jamur. Wih, coba lihat ini. Oke. Ini ayam geprek ekstrim ya, karena saya orang ekstrim. Tapi untuk bagi orang yang simpani lalah, cengkeh bisa tabio besek, tabio ne daso. Mantap. Sambal goreng Bali. Oh, ini sambal rebus. Your friends, you and me are working. We got a house upon the hill, we're doing fine. 'Cause there's no such thing as strangers with your friends near. We're gonna turn it up so loud that all your friends hear. Celeng uduh, celeng lengah ada nih. Pak Man, tidak usah buka rahasia untuk resepnya. Bahannya semua berkualitas, dari yang paling segar baru dipetik. Dari petaninya langsung semua. Oh, dari petani langsung. Ah. Sampai garamnya pun juga dari petaninya langsung. Sampai garamnya? Ya. Oh, bagus. Dan berapa lama Pak Man sudah di sini? Di sini udah selama 2 tahun buka di sini. Ah. Dan ada cabang baru di Tukumar. Di Tukumar ada juga. Di sana juga rame yang makan. Hubungi sama Ayam Geprek Bogasari di Instagram. Nah, alo ngale, Ayam Geprek Bogasari di Instagram. We're your friends.